Kita jualan lagi, coy. Tahu set bulat digoreng, oke, dadakan 500-an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tahu bulat, Bu. Halo. Pak. Tahu bulat, Pak. Lulu. Ini kenapa ini? Pak. Aku lagi jualan, Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MP Noob Gaming. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita main game GTA 5 ya. Dengan mod yang kita pakai sekarang adalah Ron ya. Oh, bukan mod ya, karakter yang kita pakai sekarang adalah Ron, coy ya. Ini dia karakternya. Jadi hari ini kita akan berpatroli ya, jalan-jalan di kota Los Santos menggunakan karakter Ron sebagai penjual tahu bulat, coy. Ini mobilnya teman-teman ya, mobil tahu bulat ya. Kita langsung saja menuju ke gamenya, coy. Oke teman-teman, kita sudah berada di gamenya ya. Ini kita lagi berada di depan kantor Sheriff Los Santos, coy ya. Ini ada bapak di sub di sini. Halo, Pak. Ini ngapain, Pak? Kayak patung, Pak. Jadi di kota Los Santos ini ceritanya ya teman-teman, itu sudah dibuka ya untuk PPKM karena banyak sekali pendemo-pendemo yang menuntut untuk dibubarkan PPKM. Ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Terus apa ya, ojol juga pada demo, makanya PPKM ini sudah tidak berlaku di kota Los Santos ya teman-teman. Tapi mungkin besok bisa berlaku lagi, coy ya, karena ini ceritanya cuma karangan, jadi bisa sewaktu-waktu berubah. Oke teman-teman, kita akan jadi penjual tahu bulat keliling ya teman-teman. Tahu kan tahu bulat 500-an digoreng dadakan, coy. Aduh ini. Oke, ayo naik, Pak. Ada yang di belakang. Tuh rebutan tuh. Baju hitam di belakang. Hey. Sini belakang. Waduh, gak mau di belakang. Naik. Hey. Nah, di situ. Kamu itu tukang goreng tahu ya. Aduh, maunya di depan, pada rebutan di depan, coy. Tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Pak. Yang bener aja, Pak. Aduh, ini aku lagi dagang, Pak. Kita bunyikan musiknya, teman-teman ya. Oke. Kita kemana, coy ya? Enaknya dagang-dagang tahu bulat itu di mana, coy? Ini nggak ada yang beli, coy. Tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an halal. Kayak gitu ya. Kalau nggak salah kayak gitu, coy. Tahu bulat. Oke, kita coba masuk ke gang-gang ya. Ini ke pom bensin, siapa tuh ada yang mau beli. Oh, nggak mau ya? Nggak doyan tahu bulat katanya, coy. Aduh, kemana lagi nih kita berjuang jualan tahu bulat, teman-teman? Pekerja proyek, siapa tuh ada yang mau di sini? Tahu bulat. Tahu bulat. Hei, mau beli tahu bulat atau gimana? Oh enggak. Waduh, enak sekali nih tahu bulatnya, masa pada enggak mau sih? Tahu bulat digoreng dadakan. Oke, ini coba. Tahu bulat. Hei, Pak. Jangan terlalu dekat. Tahu bulat, Pak. Tahu bulat. Tahu bulat, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap, weh. Tangkap. Ini preman ini. Kita apa ya? Tangkap, coy. Ini preman ini, coy.
Ini orang kayak gini nih yang merusak penjual-penjual keliling nih ya. Wah, hajar ya. Langsung dihajar. Angkatan. Hajar lagi, Pak. Hajar lagi. Wah, hajar lagi, teman-teman. Oke, sebentar. Ini sudah nggak berdaya, coy. Masih lari. Hajar lagi, Pak. Iya. Masih lari. Angkatan. Hajar lagi. Biar kapok, coy. Masih lari juga. Tembak listrik. Tembak setrum, coy. Oke. Ini geng balas, coy ya. Ini geng balas itu kayak gitu, coy. Oke. Ini kayaknya kita perlu ini dulu, coy ya. Apa namanya? Sembuhkan dulu, coy. Sebentar. Kita sembuhkan dulu, teman-teman. Waduh, geng balas malak mobil tahu bulat, coy. Gak tahu ya, ini tahu bulatnya itu Intel ya. 1, 2, 3. Waduh, meninggal dunia, teman-teman. Aduh, siapa tadi yang mukul ya? Membunuh geng balas. Oke, teman-teman, sebentar, ini meninggal dunia, coy ya. Kita harus panggilkan mobil jenazah. Oke, tolong mobil jenazah. Ya, ini tadi ada geng balas menyerang penjual tahu bulat. Aduh. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu mobil jenazah. Waduh, ini. Pak, tolong dibawa, Pak ya. Aduh, ini Bapak tadi siapa yang mukul ini ya? Kasihan banget, coy ya. Oke. Biar dibungkus dulu. Oke, sudah dibungkus. Ayo dibawa. Oke, dibawa, coy. Dimasukkan ke mobil jenazah. Oke, kita ambil mobilnya dulu, teman-teman ya. Mobil tahu bulatnya yang tadi di mana? Oh, itu tuh. Oh, mudah-mudahan nggak ada yang nyolong ya. Nyolong tahunya, coy. Kosong. Orang lagi dagang tahu bulat dadakan kok. Oke, yang satu belakang. Nah, kayak gitu. Nah, kan mantep, coy. Kamu goreng tugasnya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini nggak ada tugas nih, coy. Pursuit atau apa ini nggak ada, coy. Tuh, ada orang nyebrang, coy. Eh, sebentar. Kita coba lewat sini, coy. Oh, ini aman, coy. Los Santos aman, coy. A few moments later. Oke, teman-teman. Ada tugas nih, coy. Kita terima dulu nih. Aduh, lagi dagang, Pak. Masa tugas, Pak? Oke, kita segera ke sana. Tahu bulat. Ini ada apa sih ini? Drug deal. Ada transaksi narkoba, coy. Mudah-mudahan mereka nggak paham kita polisi ya, teman-teman. Tahu bulat digoreng dadakan. Itu. Hey, ini. Tahu bulat. Oke. Tangkap. Tangkap. Ini dia. Tembak listrik. Satu tembak listrik, teman-teman. Itu satu. Ini. Iya, kena semua, coy. Kerja yang bagus ya. Untung kita nyamar jadi penjual tahu bulat, teman-teman. Mantep jiwa, coy. Tahan semuanya. Waduh. Asik juga ya, teman-teman, dagang tahu bulat, coy. Oke, langsung dibawa ya, Pak Polisi. Iya, segera dibawa ini. Ini yang satu belum ditahan nih, Oke, ini udah, coy. Ini juga tolong dibawa ya. Lagi mabuk dia, coy.
Oke Pak Polisi, satu lagi mobil. Ini tolong dibawa. Oh ini udah dibawa coy. Bagus, tolong dibawa Pak ya. Itu ngapain naik tuh, tukang goreng? Yuk naik. Naik. Oh itu tuh, bapak polisi militer coy. Bapak polisi militer coy. Oke, nah gitu yang kau hitam goreng di belakang. Kayak sudah dibawa bapak polisi militer, teman-teman. Hati-hati Pak ya. Aku mau jualan tahu dulu Pak. Set, iya, iya. Tahu bulat. Oh ini alun-alun nih. Ini biasanya di sini banyak nih, banyak yang mau beli nih ya. Tahu bulat digoreng dadakan. Ini. 500-an. Tahu. Tahu bulat, tahu bulat. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Bu. Oh ini enak. Anak sekolah nih. Sorry bu. Sorry bu. Sorry. Jangan melawan. Jangan melawan nih. Pak. Aduh kamu dihajar tukang goreng nanti. Oh lho, itu kenapa itu? Tuh. Nah kita lihat aja nih. Ayo. Ditembak setrum ya. Bapak makanya jangan melawan pak ya. Sudah dibilangin. Aku tadi nggak sengaja nabrak pacar bapak itu nggak sengaja pak. Tuh ada polisi tuh. Oke. Menyerah teman-teman. Waduh ini kok ngebug coy. Leb gitu ya. Oke ini karena bapak nggak tahu pak ya. Bapak saya lepaskan pak ya. Kasihan pak. Tapi lain kali ini pak ya. Jangan diulangi. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Ini orang itu membela ini. Membela ceweknya tadi yang kesenggol mobil tahu bulat coy. Ayo naik teman-temanku. Kita jualan lagi. Kita jualan lagi coy. Set. Oke. Tahu bulat. Tahu bulat bu. Pak. Tahu bulat pak. Lulu. Ini kenapa ini? Pak. Aku lagi jualan pak. Tuh. Orang sini kayak gitu. Los Santos coy. Aku nggak melawan ya. Anak buahku ya. Tangkap ini satu nih ya. Aku cuma jualan kok kamu berani-beraninya. Berarti penjual di sini sering dipalak-palak preman coy. Hah? Kamu tukang palak, hah? Hah? Oke, teman-teman. Ini tukang palak nih ya. Kita panggilkan ambulan coy. Oke ambulan, tolong segera dijemput. Iya. Ini ada orang malak penjual tahu bulat. aduh. Sebentar teman-teman. Ini ditungguin ya. Ini lagi manggil ambulan. Ini yang tadi di mana? Ini yang satu. Gaya preman ya teman-teman. Yang satu mana? Ini. Oke, ini kita panggilkan jemputan juga. Oke, Pak Polisi. Iya, segera dijemput ya. Ini kita bawa dulu apa gimana nih? Oke, kita lihat yang satu, teman-teman. Sini dulu nih, yang ambulan sudah dibawa apa belum? Oh, belum ya, masih ditungguin sama penggoreng tahu bulat, coy. Oke. Kamu tunggu di sini. Waduh, parkir ambulannya sembarangan banget. Aduh, harusnya masih hidup pak ya. Itu cuma kena sengatan listrik doang pak. Kan masih hidup teman-teman. Masih hidup coy. Oke. Tolong dibawa ke rumah sakit pak ya. Ya. Sip, dibawa ke rumah sakit coy. Ini yang jemput mana ini? Bapak belum dijemput, Pak. Waduh. Belum ada yang jemput, kita bawa dulu, Pak ya.
Oke, oke, antar ke sini nih. Kita ke sini nih. Nanti ada yang jemput nih. Oke, sebentar. Oh, itu tuh yang jemput. Oh, ini. Waduh, polisinya kok yang jemput? Nggak ada lengannya, coy. Waduh, ngebug, coy. Waduh. Jadi ternyata teman-teman ya, di kota Los Santos banyak sekali preman-preman yang ini ya, sering palak memalak sama penjual, coy ya. Karena ini polisi sudah membuktikan sendiri, jadi penjual tahu bulat kayak gitu, coy. Dipalak-palakin terus ceritanya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman, mungkin cukup segini dulu ya video kita patroli menggunakan mobil tahu bulat, coy ya. Ingat teman-teman, ini semua hanya ada di game GTA 5. Cerita ini cuma karangan belaka ya. Jadi nggak sama dengan dunia nyata atau dunia kita kayak gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Jangan lupa yang baru gabung dibantu subscribe, dibantu like videonya, dan dibantu share biar semangat terus bikin video setiap hari ya teman-teman. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di video GTA 5 selanjutnya. Bye.